Ini tutorial tentang pemasangan korek cut atau untuk pengecasan buat mobil ya. Ini pakai jigar. Caranya ini kan ada dua ini, skunnya ini bulat sama pipi. Nah, yang pipi ini bisa dilepas nih. Nah, kalau yang pipi ini body main, kita pastikan untuk kita pasang untuk ini main body. Nah, langsung kita pasang main. Nah, selanjutnya ini harus plus strum ini. Ini sudah saya siapkan strum ini. Nah, kita masukkan yang tengah ini. Ini ada fibernya ini, jangan sampai lupa ini. Ini fiber isolator. Kita masukkan saja ya ini ya. Selanjutnya kita tes untuk listriknya ini. Ini kan main. Tengah ujung sana itu harus plus ini. Nah, berarti arusnya sudah ada ini. Sekarang kita coba koreknya ini, mana koreknya tadi. Nah, ini ya. Kita coba sekarang. Nah, cetek. Nanti kalau keluar berarti sudah panas. Nah, panas. Berarti tes manual berhasil. Pastikan untuk plus ini harus pakai sekring ya, untuk menghindari kekongsletan. Ini sekringnya dikasih satu ini jalurnya ini. Terima kasih ya untuk Sejoli Channel, semoga bermanfaat.